Oke, dan ya kembali lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan coba untuk lanjutin lagi Subnauticraft ya, gila. Tapi ini versi MCPE ya, kalian nggak usah begitu banyak berharap ya. Kalau sama-sama PC-nya, kalau kalian mau download silahkan ada di marketplace dari Minecraft. Jadi kalian tinggal download aja di sini. Di sini aku bersama Saina, kita akan majukan part 2. Kalau kalian belum nonton part 1 silahkan aja nonton dulu. Dan ya langsung aja kita mulai tanpa basa-basi ya. Oke, di sini oke. Hey, oh, si Saina udah siap, cuy. Langsung aja kita itu misinya itu ngapain? Find the following. Oh, di sini sini sana. Di sini tuh kita harus mencari jellyfish, sea lion. Ini sea lion, octopus and anchovy, ocean sunfish. Gila, susah-susah, cuy. Oke lah, langsung saja kita berenang ke laut ya. Gila, ini tuh apa map atau apa? Ya map sih, ini map sih. Map gratis paling terbaik mungkin di MCPE maybe. Karena ini tuh keren banget. Ayo sana, sana, kita langsung aja sana. Gila, kita siap untuk oh, gila. Aku sih sukanya gini sih. Lah. Jadi kita lihat dari belakang gitu kan. Oke, kita cari dulu jellyfish. Kayaknya kita udah pernah lihat jellyfish di sini. Oke. Look at that, cuy, gila. Parah sini bagus banget. Oh. Oke, kita cari apa ini yang kita cari ya? Octopus. Oh, aku tahu octopus di mana. Jadi kita langsung aja. Oke, kayaknya itu dia octopus. Look at that. Wow, di dalam lautan gini, cuy. Ini tuh di dasar ya. Untung aja aku pakai apa ini? Baju selam. Gila. Oke, ini dia octopus, kita scan. Lah. Look at that. Oke, langsung kita cari yang lain. Ada jellyfish, sea lion, and coffee, sama ocean sunfish. Ini sisanya gak lihat apa-apa kah dari tadi ini? Oke, aku mati cuy, gak bisa nafas. Oke, dan oh, what, itu ngapain hiunya cuy di sana cuy? Look at that. Look at the hiunya. Dia bisa headstand cuy. Gila, hiu headstand. Oh, look at that. Ya ya ya, bagus 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 bagus. Udah, aku mati, aku mati. No no no. Aku itu di bawah ada apa, jellyfish kayaknya. Kita akan coba langsung lihat di bawah. Kita langsung masukin datanya gitu untuk diteliti di dalam kantor ya. Di sini Subnautica-nya nggak kita terjebak di tengah laut gitu, tapi kita harus mencari di laut-laut. Aduh, kok nge-lag. Kita harus nyari di laut terdalam gini ya, kayak jellyfish, kalau apa sih, lion dan lain-lain gitu kan. Kita lihat, look look, yes, look at that, so cool cuy. Ini tuh ada laut terdalam lagi, ini tuh masih dalam, nggak tahu ini kedalaman berapa, tapi kita akan coba lihat masuk ke dalam apakah mungkin ada sea lion atau anchovy atau mungkin ocean sunfish. Kita lihat aja. Oke, ini aku nggak tahu apa itu ocean sunfish ataupun anchovy atau sea lion, aku tahu sih, tapi kita lihat di sini. Mana tadi ikannya cuy? Dia berenang kemana emangnya? Tadi ada di sini. Hey, itu kak ikan di dalam gitu kan, terus ada lampunya gitu. Oh, itu dia. Apakah itu ocean sunfish? Aku nggak tahu. Kita coba aja lihat. Look at that. Ini adalah bagian paling dalam. Gila, di apa, di laut sini. Oh, look at that. Itu giginya tajam cuy. Di sini tuh mereka nggak nyerang, jadi kita bisa explore semau kita. Ini kah? Hey hey, ternyata bukan. Ini kak lampu gitu, mungkin lampfish namanya ya. Gak tau juga. Sini kita minum tabung dulu lah ya. Oke, okay, nice. Kita dapat water breathing. Kita akan coba cari lebih itu ya, lebih dalam lagi untuk nyarinya. Aku gak tau sih sana mana ini, dari tadi gak dapet ya. Aku doang dapetin, gila. Oke, okay lah. Oke, okay, dan di sini aku tadi lihat di Google, anchovy itu ternyata ikan teri. Apa, kita belajar hal baru di sini. Aku ada berapa lagi, berapa detik lagi untuk water breathing. Gak ada tulisannya, gila, aku bisa mati di dalam ini. Oke lah, bodoh lah. Oke, ikan teri mungkin. Aduh, kok nge-lag. Duh, ini saking besar dan bagusnya. Look at that itu. Aduh, 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 aduh. Kita deketin hampir nge-lag cuy, komputerku cuy. Look at that. Aduh. Guritanya cuy. Itu cumi ya? Gila, cuminya besar banget. Oh, ini dia ada ocean sunfish. Lah, aku tadi juga lihat di Google, ocean sunfish atau ikan matahari. Look at that, ini dia bentuknya.
Wow, kita langsung scan. Pip, pip. Ah. Aduh, sorry. Kita udah dapet 3. Nice, itu dia ikan teri. Eh, sana kamu carilah. Kamu itu dari tadi ngapain? Coba. Di sana nggak tahu dari tadi ngapain dia. Tidak mungkin ikan teri itu pada bergerombol di sini soalnya. Nice. Tinggal si lion sana. Ah. Gila. Aduh, ini bagus banget. Parah. Kita tinggal satu lagi si lion dan kita akan kembali ke markas untuk store ya, dan kita lihat misi apa selanjutnya. Oke. Dan ya ternyata si Shannon nemuin si Lion, gila. Oke, sana kita langsung aja ke markas dan kita langsung storekan ini ya. Aku udah deket markas, jadi ya kita langsung aja storekan. Aku dapat 4 di sini, gila. Si Shannon cuma dapat 1. Waduh, gimana? Gimana dong? Gimana itu? Gimana? Gede, ini keren banget cuy. Kita masuknya lewat bawah tanah gini. Bawah laut gini. Gila, langsung di daratan. Oke, ini mana ini Shannon ini? Saya. Oh, look at that. Kita tunggu aja si Sena di sini ya, sampai datang. Oke, akhirnya si Sena datang juga. Ini lama banget, gila. Langsung aja kita storekan. Ini dia ada teman kita di sini. Hai Lee, gila. Dia itu nyiapin semua peralatan ini tuh. Di kalau kalian lihat part satunya ini tuh dulu gak sebagus ini, tapi di update sama si Lee ini atau di upgrade ya, di upgrade bukan ya. Thank you banget. Thank you. Oke, sisanya udah. Oke, kita masukin datanya. Oke, itu ada kayak apa? Fakta uniknya. Sea lions can be found in Cape Forest. Oh, ternyata ini tuh sea lion. Dari tadi kita tahu dong. Gila. Oke, jadi di sini ada octopus. Ini tuh bakalan kalau kita masukin data itu akan muncul kayak hologram gitu. Ini keren banget pokoknya. Kita coba masukin octopus ya. Oke, look at that. Ini si Shannon malah tidur. Gila, udah. Ini aku lihat-lihat ini sana. Ini jellyfish kita lihat. Klik kanan dong. Oh. Wow. Look at that. Aku gak bisa zoom sih, gak kayak di MC Java Edition. Oke, kita sunfish. Oke. Look at that. Ini tuh kayak apa ya? Kayak logo itulah ya, pokoknya logo TV lah ya, TV kabel gitu. Oke, ini ada uncoffee di sini. Look at that, dia tuh bergerombol gitu kah? Ya. Oke, misi kita udah selesai. Jadi kita ngapain lagi? Kita tidur dulu. Kita tidur dulu, bisa kita ngobrol sama Lee atau Brooklyn tadi. Aku tidur bawah aja lah ya. Ngapain tidur di atas? Ini sana aneh-aneh banget. Oh, aku tidur pakai baju senam. Baju senam. Selam. Saya tidur. Hey. Oke, sudah pagi di sini. Oke. Hey, Sana. Ada ini kamu taruh sini kak. Oh iya, ini tadi saya dapat ini ya. Apa? Kapal dalam botol. Aku dapat 2 ini, cuy. Jadi ini tuh kayak ada treasure-nya gitu buat ya buat koleksi aja kalau kita dapat sesuatu ya. Di sini kita ada misi lagi, baru bangun tidur udah dapat misi. Gila emang ini ya, profesornya ya. Gak kasih gaji, gak kasih apa, dikasih misi doang kerjaannya. Kita di sini tuh ada Moray Eel. Ini kayaknya gampang. Jadi kita bagi tugas saja, Sena. Sorry. Kita bagi tugas saja, Sena. Kamu cari Moray Eel sama manta ray. Aku cari giant squid, swordfish sama seahorse, gitu aja lah. Kamu cari 2, udah aku kasih gampang, ya. Udahlah, ikut aja lah. Oke. Si Sena udah berangkat karena dia tuh cuma nyari 2. Kita lihat apa kita bisa lebih cepat dari itu. Kita itu nyari 3, ada giant squid. Aku udah lihat tadi giant squid, sword di sini kita bisa liatin kata si sana. Oke, itu kan swordfish sama seahorse. Kita tahu lah semuanya lah ya. Hey, sana ini curang ambil start dia, tapi nggak apa-apa karena kita lebih pro, kita ngalah gitu dong. Ya, jangan sampai dia dapat duluan ya. Jangan sampai kita dapat. Kita langsung aja ke kanan tadi di jurang itu ada tadi kan kita giant squid itu besar banget dan bagus. What apa ikan apa itu? Tapi cantik cuy. Wow, itu mungkin ikan laut ya, iyalah. Oh, saya udah dapat mantarai. Oh iya, itu dia di depan sana cuy. Gila. Oke lah, kita langsung aja kita cepet ya. Hush. Oke, dan kita sisanya udah dapat 2. Waduh. Aku kasih dia kerjaan yang gampang-gampang jadi dia malah ngambil si horseku juga kan.
Oke lah, di sini ada hiu tapi nggak apa swordfish. Kita cari sword. Tadi itu octopus yang besar atau giant squid? Ah, giant squid, octopus. Tadi cumi yang besar kan di sini kan ya? Lah di deket sini tadi, tapi di mana? Ah, aduh. Kalau deket-deket sama apa cumi besar ini langsung nge-lag cuy. Wow, amazing. Kita dapat di sini. Aduh, jangan bikin nge-lag dong. Padahal ini FPS-nya 60 loh. Oke. Lah. Yes. Look at that, so big. Besar banget gila. Oh, swordfish. Kita dapat swordfish dan ini saya nggak dapat morai. Ah. Gila. Oh, no. Nge-lag banget. Parah. Sorry. Ini nge-lag banget. Gila. Oh no, aku cuma mau ngambil ini dan kabur dari sini. Yes, tinggal satu sana. Kita langsung aja selesain ya. Gila. Terus kita akhiri episode pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau banyak suka, mungkin aku bakalan coba untuk lanjutin di episode selanjutnya. Oh, apakah ini Morail? Oh iya kayaknya cuy. Yos, aku dapet 3 Saina. Gila. Jadi ya, tugas kita selesai. Saina dapet 2, aku dapet 3. Dan ya, mantap. Kita langsung aja masukin datanya gitu kan. Oke, dan akhirnya kita udah deket di sini. Saina udah di dalam katanya. Dan the submarine. Oh, what? Oke, nge-lag langsung. Gila. Saina, kita dapet submarine. Aduh, ini pasti bagus banget di part selanjutnya ya. Akhirnya, dulu di part 1 kita tuh yang paling kita inginkan itu submarine, dan sekarang lihat ini sana. Akhirnya, gila, ini bener-bener Subnautica, gila sih. Aduh, kok jadi nge-lag lagi nih. Waduh. Hey, jangan rusak submarine baru kita. Kita itu udah nungguin dari part pertama loh. Itu yang hal yang paling kita inginkan ya. Jangan kamu rusak. Kita sisanya udah masukin semua barangnya, cuy. Gila, kita masukin lah ya. Oke, langsung aja kita masukin. Di sini ada giant squid. Oke, habis itu di sini ada swordfish. Itu giant squid, gila, bagus banget. Ini ada swordfish. Dan ini eel ini. Gila sih. Kebetulan ada di satu tempat mereka semuanya. Oke, nice. Look at that, so cute, so green. Oke. Ini mana sana? Ini miner. Ini saya ada di mana? Ini kan mau penutupan, mau closing. Kita nanti bakalan lanjutin di part yang ketiga. Kalau banyak yang suka. Aduh. Kenapa ini nge-lag-lag? Hey, kamu tahu kenapa PC ku nge-lag-lag, ha? Padahal ini cuma game Minecraft Windows 10. Kenapa? Kenapa? Mungkin gara-gara dia summon submarine-nya di luar. Makanya itu nge-lag. Hey, ini Saina mana ini? Dia pasti udah main-main sama submarine-nya, gila. Hey Saina, kita penutupan dulu dong. Ini mana sih Saina? Ada di dalam sini kah? Damn, part 3. Gila, Saina di atas. Di mana dia? Oh, itu dia di atas. Kira dia main sama submarine ya. Gak, aku bulein lah ya. Oke, di sana. Kita turun. Kita mau penutupan di sini ya. Oke. Dan seperti yang sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jika kalian punya kritik atau saran, kalian boleh komen langsung aja di bawah. Dan ya, bye-bye dan salam main, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.